Piwit. Okay guys, selamat datang kembali ke channel saya. Satu lagi video emulator telur daripada China. Saya menggunakan Poco X3 NFC. RAM 6GB. Storan 64GB. MIUI 12.5.1 Android 11. Emulator telur, ini dia. Saya akan main 2 game. Dan besi yang saya guna 210. Setting. Sini biasa aja. Dan gain setting. One master. Darksiders one master. One master pula. Okay, saya akan main 2 game, satu Darksiders dan satu lagi Speedrunner. Kenapa saya guna 210? Selepas ini saya akan jelaskan. FPS tidak nampak, boleh nampak FPS. Enggak cukup. Ini 15 fps dikira lancar juga. Thank you.
Sudah capek lari, nggak bisa berlari lagi, capek kok. Atas ini ada satu. Macam mana mau naik atas?
ada apa-apa. Speed runner. To break this spell. Need more power to break this door. Untuk mendapatkan FPS yang tinggi dan game lancar, di sini perlu ditukar settingnya. Ini. Tidak perlu juga vibration. Dan kalau mau guna, ya apa juga. Sangat sedikit FPS. Kalau guna high quality, FPS akan jatuh. Oke, game seterusnya. Speed runner. Kalau guna 211 sampai 215, game ini kalau kamu tukar ke performance, game-nya akan freeze. Kalau Snapdragon 860, 865 FPS mungkin dalam 40-an, 40 ke 60 FPS game ini. Guna performance, jangan guna quality. Mana-mana juga game yang lain, kalau ada setting, kamu masuk setting. Kalau ada motion blur, kamu buang motion blur. Kalau ada anti-aliasing, coba cari yang sesuai.
Itu saya. Ah, last. The last one. Practice. Lompat. Oh, lompat, sliding, lompat. Susah juga. Sliding. Empat. Sliding. Sliding. Okay, not so easy to play. Susah juga main 20 plus FPS. Okay, that's it from me. More video will be next. Stay tuned for the next video. Terima kasih kerana menonton.